Panggil obat ya, nggak payah panggil encik-encik. Okey. Apa sah kau selamatkan kita orang? Tadi bukan main som. Sorry obat. Dia ni memang mulut tak ada insurans sikit. Woi, apa sah kau pegang aku? Bukan murim lah. Hiya! K.O. Aku kasih selamat kamu orang sebab tidak mau orang yang tidak bertanggungjawab dapat peta tembaka tu. Oh, jadi muka kita orang ni boleh dipercayai lah. Okey. Kenapa bah kamu pilih tembaka? Sebenarnya pensyarah kita orang yang suruh. Mana kamu orang dapat peta tu? Yo, aku dapat yo dari internet. Dah banyak orang yang tahu pasal peta tu. Tapi kenapa orang nak cari tembaka tu? Bukannya popular pun. Salah ke apa yang saya cakap? Betul kan? Memanglah anda popular. Tapi bersabar nilai tembaka tu bagi siapa-siapa yang tahu lah. Raksasa macam tu menilai? Eh, kamu orang tahukah tembaka tu betul-betul apa? Kalau ikut cerita orang tua-tua sana ranau, tembaka ni asal dia dari ikan. Lepas tu, badan dia jadi besar. Besar macam naga. Lepas tu kaki sama tangan tumbuh. Macam mana boleh tumbuh kaki dengan tangan? Mutant ke? Heish. Bukan kamu orang membuat tugasan ke? Kamu orang kaji bah nanti sendiri. Mana boleh kasih suap je semua. Bukan budak universiti tu macam tu. Aku ada soalan. Kaki dengan tangan tu mesti ada gunanya kan? Dia pakai tangan sama kaki dia buat tempat tinggal dia. Yo. Hebat. Tambuakani. Apa salah buat? Kita ada tetamu. Eh, diorang lagi lah. Yo. Alamak. Menyusahkan. Mak bapak! Diamlah Daus. Obot, macam mana? Biar aku uruskan. Berhenti! Berhenti!
Diam Fifi. Yes, jaya lah robot. Jangan kau gembira dulu. Kita dah selamat, Yau! Kita dah selamat! Yahoo! Yang kau undur kenapa? Terjak je lah! Hello, bos! Diorang dah terlepas, bos! Ya, bos! Ya, baik! Bos cakap, baliklah. Apa lagi? Kita dah sampai. Yes, yes. Yay. Wah, cantiknya. I like. Ha, macam ni lah baru terinspirasi nak menari. Yo, to the left, to the right. Ish, poyok lah. Wow. Aduh. Ah, kau ni dah kenapa, Fifi? Orang baru nak nikmati keindahan alam. Kau dah kacau. Diorang memang macam tu. Macam anjing dengan kucing. Kita nak ke mana? Mau cari bekalan dulu, bah. Baru pergi naik ke sungai. Oh, bukan naik kereta. Boleh, tapi dah sampailah. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Bah, ikut aku. Ikutlah. Kali ni kena kerja kuat sikit.
Teruk aku kena maki tadi. Kali ni, kita jangan lepaskan mereka. Mak Ai, berapa tahun dah tak makan ni? Diamlah! Lapar! Jom makan! Mana? Mana-manalah! Apa khabar, Pakcik? Kau buat. Pelanggan kau? Dah budak universiti. Mau pergi mana? Ranau, Pakcik. Oh, melancong. Tak, Pakcik. Ada tugasan. Kami nak buat kajian pasal tambuh akar. Pakcik. Legenda terkenal tu. Tambuh akar. Banyak sudah orang yang dah tahu pasal legenda ni. Itulah yang kami pergi ni. Diorang ada peta tembaga tu. Betul bah? Ini pakcik. Macam mana pakcik? Tepat juga ni peta ni. Walaupun anda tahu kedudukan sebenarnya. Yeay! High five! Apa yang kamu orang tahu pasal Tambuaka? Setakat ni, tak banyak yang kami tahu. Obot ada ceritakan pasal ia berkaki dan bertangan. Memang banyak sudah yang anda tahu. Sekarang, anda tahulah kalau anda ada. Pakcik ni tahu juga bah pasal legenda Tambuaka ni. Ada apa-apa yang pakcik boleh kasih tahu sama dia orang? Apa sudah kau bagi tahu dia orang buat? Pasal tu Tambuaka ada kaki sama tangan. Oh, betul tu. Memang ini Tambuaka. Ada kaki sama tangan. Macam yang berhormat pula. Rupa dia macam mana sebenarnya, pakcik? Encik Obot ni tak ada pula nak ceritakan pada saya. Banyak juga bah cerita yang kami orang dengar pasal ni rupa tambah akar. Ada yang bilang... Kamu okey kan, nak? Apa sang kau ni? Aku sakit perut lah. Oh, pigilah sana luar tandas tu. Boleh sambung, pakcik? Nah. Kau rakamlah dulu. Boleh sambung, pakcik? Macam-macam jugalah orang cakap pasal rupa dia. Tapi, pakcik rasa itu semua boleh jumpa di internet bahkan. Aduh. Mana pula tandas ni? Betul lah. Darurat! Ada legenda yang bilang tambuh akar ni... boleh tahan aliran sungai. Pakar badan dia
jadi benteng. Lama-lama, itu sungai jadi tasik baru. Ini semua ada bukti ke pak cik? Pak cik pun dah tahu berapa jauh kebenaran dia. Kamu orang ba yang kena kaji kalau betul tanda tu cerita dia. Dulu tu Bandar Ranau tu satu tasik yang besar batu. Ya ke pak cik? Ya, itu tasik Ranau tu. Tambuk akar lah yang buat tu. Tapi tambuk akar ni tak kacau orang ke pak cik? Ada yang bilang orang-orang dusun sengsara pasal tambuk akar ni. Kalau macam tu, apa pasal diorang tak lari je? Walaupun tu tambuk akar kacau hidup diorang, tapi dalam masa yang sama tu kawasan tasik subur betul untuk pertanian. Bekalan air pun banyak. Menarik. Terima kasih pak cik. Banyak juga cerita yang kami dapat daripada pak cik. Apa yang pak cik kasih tahu kamu orang ini, pak cik pun dengar dari orang lain. Tugas belajar macam kamu orang sudah. Kalau mau kasih sah, ini cerita ni. Jangan risau pak cik. Kami akan usahakan. Bah, baguslah macam tu. Bah, bagus kamu ambil apa-apa barang yang kamu orang mau sekarang. Eh, jap. Firdaus mana? Daus! 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 Firdaus! Fendi, macam mana ni? Relax, relax. Mana? Ada nampak dia kah? Pergi mana sudah dia tu? Bukan dia bilang mau pergi tandas kah? Kami dah periksa. Dia tak ada kat sana. Tolong! 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 Dos! Kawan-kawan! Mana kau pergi? Aku tak jumpa tandas tadi. Jadi, bila nampak semak... Yuh, kau ni jijiklah. Apa pula? Keadaan darurat. Aku pun redah je lah. Kau main buang jasad nak semak tu? Lebih kurang lah pak cik. Mana boleh kau buat macam tu? Bukan kita aja yang ada dalam dunia ni. Tahu tak? Jin pun banyak. Jadi, hati-hati tu tempat yang kamu orang pergi. Macam semak-semak tu, memang dia sukalah tu. Itulah, nasib baik dia tak culik. Kalau tak, sampai kesudah tak jumpa kau. Simpang malaikat, simpang malaikat. Ni hutan ni dah macam tu bandar. Banyak pantalarang dia. Macam kamu orang mau pergi cari tambuk akar ni, hati-hati. Dengar cakap obot. Bah, cepat-cepat minum tu. Mau jalan sudah ni. Bah, hati-hati dalam perjalanan kamu orang. Harap-harap kamu orang dapat bongkar rahsia legenda tamu akan ni. Terima kasih pak cik. Ingat, jaga-jaga tingkah laku kamu orang dalam hutan nanti. Terima kasih pak cik.
lagi ke perjalanan kita ni, Obot? Kejap lagi, Ba. Kamu orang tidur dulu kalau mau.